leasing mobil Toyota Alphard yang baru nih. Baru saja keluar dari showroom, langsung dibawa ke sini 2500cc. Interiornya ini warnanya itu krem, tapi nanti kita akan rubah guys. Nah, kita langsung coba lihat. Tank down, gokil. Masih terbungkus dengan plastik guys. Toyota Alphard ini kan keren sekali sih bagian interiornya. Tapi gimana, si owner itu nggak puas dengan lihat warnanya, harus dibawa ke sini sih. Kita rubah. Kita interior tuh kita rubah jadi semuanya warna hitam nanti guys. Masih dibungkus dengan plastik dan nanti akan kita rubah hitam guys. Jadi gokil banget sih, keren banget guys. Terima kasih udah mempercayakan pada kami ya. Aduh, Toyota Alphard super mewah, super keren dan masih aja diganti guys. Kalau nggak diganti, kita nggak dapat kerjaan. Nah itu dia paling cuplikan video hari ini. Thank you. Guys, gue udah dapet laporan sama anak-anak mobil Toyota Alphard yang baru. Ternyata sudah selesai, sudah beres dan gue mau akan lihat mobilnya hasilnya seperti apa. Tapi sebelum kita keliling-keliling dulu, subscribe dulu guys, subscribe dulu. Dan yuk kita keliling dulu. Project kita hari ini itu ada Mercy yang E63S sama Suzuki R3. Dan di sini ada mobil BMW X5 dan ada E200 yang kompresor. Ini juga ada Range Rover, ada Innova, dan ini Range Rover Evoque-nya. Itu sudah mulai beres, kalau kalian bisa melihat inilah hasil udah selesai. Videonya kita akan ambil guys. Dan sebelum kita masuk ke sana, yuk kita masuk lewat sini. Dan disinilah mobil Toyota Alphard 2019 yang baru saja selesai dikerjain oleh tim kami. Kalau kalian bisa melihat, mobil dari showroom langsung dibawa ke workshop sini guys. Nah, kita lihat angka pipanya, ini perbedaannya. Kalau mobil Toyota Alphard, grillnya itu sangatlah berbeda, lebih keren dan lebih mantul banget. Kita lihat di lampunya, lampunya itu originalnya kan mikanya itu putih. Ini di smoke, jadi jauh lebih keren lagi guys. Ayo kita langsung saja masuk ke dalam mobil Toyota Alphard yang sudah beres guys. Seperti layaknya yang mempunyai mobil Toyota Alphard, ini kita coba masuk. Waduh, gokil, brother. Kita tutup guys. Nyaman, tetap. Hanya perbedaan warnanya aja yang kita bedakan. Karena originalnya itu tadi kalian bisa melihat warnanya semuanya krem. Dan menggunakan materialnya, kalau kalian bisa melihat, ini napa. Dan di sini perforasi. Menggunakan list standar klasik, jadi ada list warna krem biar nuansa dalam interior itu hitam sama krem. Dengan busa-busa yang kita gunakan, busa kualitas nomor 1. Dan kita mempunyai emang tenaga yang sudah cukup profesional guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir, mobil sekelas apapun kita bisa mengerjakan. Kalau kalian bisa melihat YouTube video kami itu ada Ferrari, Lambo. Banyak sekali mobil-mobil kelas juga yang kami kerjakan guys. Nah ini Toyota Alphard yang 2019, kalian bisa melihat keseluruhannya dulu, nanti habis itu baru kita kasih spek berikutnya.
Nah itu dia untuk keseluruhannya, di mana jok depan, tengah, belakang semuanya sudah siap dan si owner sebentar lagi mungkin akan ambil. Nah dari bagian door trim, kalau originalnya itu warna krem, sekarang kita rubah warna hitam dengan jahitan warna krem juga guys. Kalau kita lihat kenapa dilihatnya manis, karena dari ukuran benang, lompatan benang pas kita ngejahit itu kita ada ukuran-ukuran yang harus dipas biar dilihat mata itu lebih sempurna guys ya. Jadi untuk konsepnya mobil sendiri ini, kenapa beliau itu tidak mau warna krem, biar kalau kotor itu tidak terlihat, keduanya gampang dan mudah untuk dibersihkan, dan tentunya tidak mengurangi rasa kenyamanan. Kulitnya sendiri ini original yang dari Jerman punya, dengan perforasi, dan dimana kalau perforasi itu kalau duduk seperti ini jauh lebih enak. Kalian bisa komen di bawah ini dan jangan lupa di subscribe channel Hardy Classic Car Interior, biar saya selalu semangat memberikan konten-konten inspirasi interior di Indonesia ini guys. Dan gak hanya mobil kelas aja, semua setiap mobil yang pengerjaan di sini kita akan review. Sukses selalu buat kalian yang sudah menonton YouTube channel kami. Jangan lupa di like dan komen guys. Sukses selalu buat kalian. Thank you.